Oke, teman-teman. So, ya, jadi Animal Venture ya, itu tadi pagi dia baru aja ngerilis video ya. Kalian tahu lah ya, kayak teaser-teaser buat next update. Ini by the way next update-nya itu minggu ini ya. Jadi enggak lama-lama banget. Mungkin Sabtu kalau enggak Minggu. Biasanya sih Minggu sih ya. Jadi ya paling enggak Minggu lah teman-teman ya. Dan beh gila, Pak. Ini gue lihat dari judulnya aja ya. Fusion Unleashed. Yang artinya ini udah pasti ada fusion-fusionnya teman-teman ya. Apakah Dragon Ball? Kemungkinan besar Dragon Ball sih kelihatannya ya, karena ya fusion-fusion apalagi gitu kan kalau nggak Dragon Ball. Ya. Jadi ntar kita akan nonton videonya juga. Dan ya sebelum itu ya kalian bisa lihat di sini Gilgamesh sudah nggak bisa dapat lagi. Jadi kalau kalian belum dapat Gilgamesh, dapetin sekarang teman-teman. Ini baru Gilgamesh salah satu hero meta ya. Kalian kalau misalkan belum punya, kalian harus dapat sih. Gak usah komen tentang CID dia manda ya, gak usah. Susah, males dapetin CID gitu kan. Oke, okay. Ya Halloween masih tetap ada. Jadi buat yang belum dapat CID kayak gue ya, ya masih ada waktu. Gak apa-apa, santai aja gitu kan. Leaderboard belum direset dan ya bentar lagi ada Christmas update juga. Jadi kayaknya sih setelah dari update ini, update selanjutnya tuh pasti Christmas update sih. Harusnya teman-teman ya. Jadi ya bakal ada portal-portal kayak gitu lagi. Kalau enggak ya mirip-mirip kayak Halloween gini gitu kan. Ada kayak event khusus ya kayak gitulah. Oke, okay, yuk let's go. Sekarang kita langsung aja ngelihat trailernya kayak gimana teman-teman ya. Let's go. Oke, okay, let's go. Kita langsung lihat aja teman-teman ya. Oh my God. Ya, jadi di update kali ini gue yakin banget ini pasti raid baru sih. Ini pasti raid baru ini. Ada raid baru. Atau mungkin portal enggak sih. Ini kemungkinan besar pasti raid baru ini. Kayaknya teman-teman ya. Enggak mungkin world baru karena world baru tuh kayaknya baru kemarin update world gitu kan. Sekarang enggak kira. Yap, udah gue duga. Ini Dragon Ball anjir. Karena udah fusion-fusion itu udah pasti Dragon Ball gitu teman-teman ya. Ini kita udah lihat tadi barusan Goku. Udah ada Goku SSJ 3 nih, ada Vegeta juga tuh ya. Vegeta apa Majin ya tuh? Vegeta Majin. Oh, ada Buu juga. Oh, oke. Okay. Ada Kid Buu enggak? Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay. Alright. Wah, ini menarik sih. Oh ya, Majin Vegeta ya. Berarti ini fusionnya harusnya Vegito. Ya nggak sih, Vegito apa Gogeta ya? Vegito kayaknya sih. Harusnya kalau bisa fusion ya. Ini kita belum dikasih fusion sih. Anjir, efeknya keren banget, Pak. Buset, itu AOE guys. Itu udah pasti serangan AOE dia ya. Ini serangan AOE nih. Wah, gila gede banget. Itu serangan akhir kah? Wait, kita lihat. Oh iya, itu serangan terakhir, bro. Real kah? Iya, ini kita bisa lihat dari serangan pertama dia ya tuh yang kayak begitu doang. Terus dia ngelempar tuh, bukan ngelempar sih, apa sih kayak kamehameha gitulah. Lalu ya ini terakhir ya ini pasti AOE sih. Wah, apakah jadi meta ini Vegeta teman-teman ya, Majin Vegeta ya. Wih, gokil sih. Oke, ini Gokunya. Kalian bisa lihat. Oke, okay. Gokunya asik sih. SSG 3 nih teman-teman ya. Oke, okay. Dia kamehameha bener ya. Dan Spirit Bomb. Alright, ya. Ini kayak Spirit Bomb Circle sih. Kelihatan ya ini Circle AOE. Serangannya Circle AOE. Dan ini Buu ya. Kita lihat Buu-nya gimana. Wah, gokil. Efeknya sih tidak pernah mengecewakan anjir, emang Animal Avenger ini, Pak. Efeknya gokil. Oh my God. What? Ini serangan AOE lagi, guys. Ini serangan AOE lagi, guys. Kalian bisa lihat ya. Ini serangan AOE, Pak. Si Ini serangan AOE, guys. Nih. Jadi bakal udah ada 2 unit yang full AOE, kita udah lihat ya. Tadi si Vegeta di mana dia serangannya meledak begini, meledakin diri gitu lah ya. Kalian tahu lah ya. Boom, meledakin diri. Lalu di sini ada Buu yang dia ya ngelempar ke udara juga tuh ya. Serangan kayak gini ini pasti AOE juga sih. Alright. Apalagi nih? Oh my God, let's go fusion kah? Let's go. Oh my God. Ya, Vegito. Vegito Pak ini. This is Vegito teman-teman ya. This is Vegito. Dia masih pakai Potara Iring sih tuh. Wah, di ntar untuk fusionnya tuh ntar kayak gimana teman-teman ya? Apakah dia bakal bikin kayak STD gitu? Ada kayak op-opnya segala macam yang bisa di-equip or I don't know. Ntar kita lihat aja teman-teman ya. Wah, ini pasti bakal seru banget sih di Animal Venture. Ntar pasti bakal ada cara-cara khususnya untuk bisa fusion, Pak. Wah, gokil sih. Oh my God, serangannya gokil, gokil sumpah. Damn. Apakah ini full AOE juga? Oh, itu lane kelihatan banget ya. Itu lane AOE. Ini ya kamehameha lah ya. Bam, gede banget ini. Kayaknya con AOE sih. Iya, dia kayaknya sampai akhir con AOE, teman-teman ya. Wah, tapi sumpah gokil banget sih.
perubahan ini loh yang gue penasaran banget, gimana itu cara biar nanti kita bisa bikin mereka fusion tuh gimana? Apa kita mesti nyari itemnya dulu atau kita bahkan evolusi gitu kan, kita butuh mereka berdua? Tapi kayaknya enggak sih, enggak mungkin gitu guys. Soalnya kalau kalian lihat di sini tadi, dia like literally benar-benar di dalam game-nya menjadi satu. Nih kalian bisa lihat ya. Tuh, menjadi satu gitu tuh. Jadi kalau prediksi gue ya, ini sama kayak STD sih. Ya, mirip-mirip kayak STD, di mana kita kayaknya mesti nyari kayak mungkin nyari item maybe. Mungkin ya, nyari-nyari kayak item gitu, mungkin dari portal atau mungkin dari raid-nya langsung dapetin item ya. Nanti kalau kita punya itemnya, kalau misalkan kita punya dua unit ini ya, si Vegeta sama si Goku, itu mungkin nanti bisa bergabung. Harusnya sih gitu ya. Harusnya. Cuman ya kita nggak tahu, kadang-kadang kan anime adventure aneh-aneh sendiri gitu kan. Bisa jadi ntar tiba-tiba ada portal, kita mesti nyari di portal lagi anjir. Aduh, portal lagi cok. Tapi ini keren banget sih. Gila, Vegeta keren banget. Dan ini gue yakin pasti con AoE teman-teman ya. Terlihat dari serangannya. Enggak juga sih. Saber aja itu serangannya kayak lurus gitu, ternyata dia circle ya. Jadi kita enggak tahu apakah dia line AoE yang kayak miring bentuknya segitiga gitu, atau ya serangan kayak gini. Gua enggak tahu dia apakah antar akhirannya ini bakal jadi con. Ini con sih. Con atau enggak line sih, enggak tahu sih. Con sih kayaknya sih kemungkinan ya. Kalau serangan kayak gitu kayaknya con sih. Kalau yang ini yang awal-awal, nah ini pasti line ini. Yang tadi ya, yang pakai pedang itu loh. Nih yang ini nih. Ini kayaknya lane ini. Tuh lurus dia soalnya teman-teman ya. Kemungkinan besar nih lane ini. Sedangkan kayak yang Kamehameha, nah ini kayaknya con AoE ini. Damn bro. Efeknya gokil banget. Dilihat dari range aja ini jauh teman-teman ya. Kalian bisa lihat range-nya ini jauh loh. Mungkin sekitar 40 atau mungkin sampai 50 mungkin teman-teman ya. Damn. Kalau menurut kalian mana yang bakal meta, guys? Coba guys, kalian komen di bawah mana yang bakal meta. Kalau dari gue yang gue bilang ya, menurut gue itu pasti antara Bu pasti gigi banget sih. Kalau enggak ya si Vegeta ini yang full AoE. Vegeta full AoE ya. Kemungkinan besar nih Majin Vegeta ini gokil banget, meledak anjir. Atau ini ability ya. Soalnya kan dia setahu gue kan ini ngeledakin diri kan. Iya enggak sih? Yang final explosion gitu kan. Jadi kalau dia ngeledakin diri harusnya sih mirip-mirip kayak ability ya. Harusnya, tapi ya I don't know. Kita lihat ya teman-teman ya. Wah, tapi sumpah pas udah fusionnya keren parah sih. Ini fusionnya keren parah anjir. Damn. Jadi Vegito, gila. Woi, bentar dulu nih. Nih update Dragon Ball Veko gua apa kabar? Apakah ini evolusi Veko? Waduh. Bisa jadi teman-teman ya, evolusi dari Veko gitu kan. Semoga aja sih, gua berharapnya gitu ya. Semoga aja ini tuh evolusi dari Veko punya gue, anjir. Tolonglah Veko unik gue nih biar bisa kepake gitu kan. So ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Baru kita lihat dulu sampai akhir ada apa gitu kan. Gak ada apa-apa kah? Oh, ada kode baru. Alright, ada kode baru. Kita lihat dulu kodenya apa. Unleash Fusion. Oke, ya itu dia kodenya teman-teman ya. Kayaknya bisa dipakai sekarang sih harusnya ya, karena dia udah rilis gitu kan. So ya, yeah, thank you ya teman-teman kayaknya untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe juga mau, nggak usah di subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye, ciao.